Undian Piala Asia U20 2023 ada di pot 2. Timnas Indonesia U20 terhindar lawan Jepang dan Australia, tapi bisa ketemu sang rival bebuyutan. Timnas Indonesia U20 masuk ke pot 2 Piala Asia U20 2023 setelah Thailand gagal lolos. Thailand gagal lolos ke Piala Asia U20 2023 setelah hanya finish di peringkat ke-6 klasemen runner-up terbaik. Hanya ada 10 grup dan 5 runner-up terbaik, serta tuan rumah Uzbekistan yang berhak lolos ke Piala Asia U20 2023. 10 tim lolos dengan status juara grup ialah Arab Saudi, Qatar, Jepang, Yordania, Korea Selatan, Timnas Indonesia, Oman, Australia, Tajikistan, dan Iran. Sementara 5 runner-up terbaik adalah Vietnam, Kyrgyzstan, China, Irak, dan Suriah. Tuan rumah, Uzbekistan dipastikan masuk pot 1 Piala Asia U20 2023. Sementara pembagian pot tersisa berdasarkan performa Piala Asia U19 2018. Arab Saudi, Korea Selatan, dan Qatar bergabung dengan Uzbekistan di pot 1. Arab Saudi adalah juara Piala Asia U19 2018 dan Korea Selatan adalah runner-up-nya. Qatar melaju ke semifinal sebelum kalah 1-3 dari Korea Selatan di babak tersebut.